Hai, balik lagi di channel BGB. Indonesia memiliki pemain keturunan yang menetas di kasta teratas Liga Jerman bersama FC Augsburg. Sosok yang dimaksud adalah Daniel Klein, kiper yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bali. Daniel Klein yang berusia 20 tahun sebelumnya bermain untuk tim kedua TSG 1899 Hoffenheim. Berkat penampilannya bersama Hoffenheim 2, Daniel Klein dipercaya membela timnas Jerman kelompok umur dari umur usia 15 hingga usia 19. Kiper bertinggi badan 192 cm ini pun dihubungi akun Twitter @ftidn, akun yang sering membahas pemain-pemain keturunan Indonesia. Akun tersebut menanyakan apakah Daniel Klein tertarik membela timnas Indonesia atau tidak. Namun secara tegas Daniel Klein mengatakan hatinya tetap untuk Jerman. Tentu harapannya karir Daniel Klein terus melonjak hingga akhir kesempatan membela timnas senior Jerman. Jangan sampai Daniel Klein mengalami nasib sama seperti Emil Audero, kiper keturunan Italia Indonesia. Emil Audero yang memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah yakni dari Lombok menolak membela timnas Indonesia. Tawaran itu datang ketika Emil Audero berstatus kiper ketiga Juventus pada tahun 2016. Emil Audero menolak panggilan timnas Indonesia karena melihat dirinya memiliki kesempatan membela timnas senior Italia. Terlebih sama seperti Daniel Klein, Emil Audero sudah membela tim kelompok usia Italia yang terbentang dari usia 15 hingga usia 21. Tetapi baru setelah bertahun-tahun Emil Audero tak kunjung dipanggil membela timnas senior Italia. Padahal Emil Audero yang kini berusia 24 tahun berstatus kiper utama Sampdoria, salah satu kontestan Liga Italia. Di Piala Eropa 2020, pelatih Italia Roberto Mancini memilih memanggil kiper senior macam Salvatore Sirigu ketimbang Emil Audero. Selain Sirigu, Mancini memanggil Gianluigi Donnarumma dan Alex Meret. Jadi apakah Emil Audero menyesal telah menolak timnas Indonesia atau Emil Audero masih bertekad berseragam timnas Italia dengan tampil gemilang bersama Sampdoria?